Selamat sore Tribuner, kembali bersua bersama saya Stan, wartawan Banjarmasin Pos. Saat ini saya sedang berada di lapangan di Warna Barabai. Kita akan melihat secara langsung pelaksanaan bazar ekonomi kreatif di lapangan di Warna Barabai. Hingga ini sudah segini. Tanggapan Pian sedikit Bang, menurut Pian apa namanya pelaksanaan expo atau bazar itu menurut Pian apa? Sih, bagus. Terus menumbuhkan minat orang-orang untuk melihat acara-acara. Apa Beb? Ya, jadi dengan adanya expo ekonomi kreatif ya. Jadi bisa juga menjadi wadah untuk para penjual ya, pedagang UMKM yang ada di sini, dan juga bisa menarik minat wisatawan dari kabupaten-kabupaten tetangga. Nanti ya, kami dari Balangan. Kayak kita dari Balangan datang ke Barabai. Ada enggak semacam imbauan kepada masyarakat umum untuk berhadir di tempat ini? Ya dong, tentunya masyarakat umum harus datang ke sini karena selain ada bazar, juga ada penampilan-penampilan lain. Seperti besok malam akan ada penampilan dari band apa? Band apa? Hijau Daun. Ya, betul. Ya, jadi harus datang ke sini, wajib. Okay. Siapa namanya, Bian? Saya Bibi dari Kabupaten Balangan, di Sumarapar. Saya Nafa Fimala dari Kabupaten Balangan juga. Demikian pemirsa Banjarmasin Pos, itu adalah pantauan terkini pelaksanaan bazar ekonomi kreatif di lapangan di Warna Barabai rangka bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga di Sumarapar. Bagi masyarakat Kalimantan Selatan khususnya seputaran Kota Barabai bisa berhadir di tempat ini mengikuti bazar ekonomi kreatif yang dibuka dari tanggal 20 kemarin, akan terlaksana selama 5 hari sampai tanggal 25 Februari 2020. Tiga. Hai juga. Berbagai macam jualan ada di sini, para pelaku usaha untuk bisa melihat secara langsung atau untuk berbelanja keperluan masyarakat umum bisa datang ke tempat ini. Sekedar informasi pemirsa Banjarmasin Pos, malam ini akan dimeriahkan oleh grup besok malam akan dimeriahkan oleh grup band Hijau Daun dari Jakarta. Ini masyarakat Kabupaten Sungai Tengah khususnya dan masyarakat umum palungannya di Kalimantan Selatan bisa berhadir ke tempat ini untuk bisa melihat secara langsung pelaksanaan bazar ekonomi kreatif di lapang di Warna Barabai yang dilaksanakan digelar oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pemirsa Banjarmasin Pos, demikian informasi dapat kami laporkan dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tepatnya di lapangan di Warna Barabai dalam rangka pelaksanaan bazar pariwisata dan ekonomi kreatif yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang dilaksanakan pada hari ini kemarin tanggal 20 hingga 25 Februari tahun 2023. Akan di pasar ekonomi kreatif ini akan dimeriahkan oleh penampilan band dari Jakarta di Hijau Daun. Jadi masyarakat bisa mampir atau berhadir ke tempat ini besok malam. Dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saya Stan, Wartawan Banjarmasin Pos melaporkan.